Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nomor 5, tuliskan determinan matriks B. Jadi, cara kerjanya kita tinggal kalikan matriks B, sel matriks B yang berisi dengan 0, min 1, 2, 8. Ini determinan B. Determinan B sama dengan, jadi cara kerjanya ialah baris pertama dikali baris kedua. Baris pertama 0 dikali 8 terus dikurang, lalu dikurang dengan matriks B, baris pertama matriks B min 1 dikali 2, yang hasilnya ialah hasil dari 0 kali 8 0 dikurang min 1 kali 2 hasilnya min 2. Jadi hasil dari 0 dikurang min 2 ialah 2. Sekian pembahasan soal nomor 5. Kita akan bertemu di soal berikutnya. Terima kasih.